Chắc chả hỏi tới chỉ biết á, PP nó chỉ biết. Besok senang ambil raketek. Sombongnya mah. Wewe. Sombong ker di kamera mah sombong. Sombong. Jalun kan dah, tainya. Gitu. Gemes. Eh, ningali dadahunan araroyag cina naon cina. Naon cina. Bawa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Empi Official, teman-teman. Oke, jadi video kali ini kita jalan-jalan ya. Pagi-pagi ini tuh jam 6:30, lihat di perjalanan sepi banget. Jadi ini tuh hari ke-1 puasa. Lihat di perjalanan sepi banget. Udah kayak apa gitu ya, kayaknya ini anak-anak sekolah SD, SMP, SMA pada libur, jadi pada sepi di jalanan itu. Nyampe pokoknya ke Sindang Barang, jalanannya sepi banget. Di sini Ampi lumayan agak kencang bawa motor soalnya sepi sih. Jadi gak tahu pada kenapa ini posisinya kayaknya masih pada tidur ya, teman-teman. Oke, jadi terima kasih ya yang sudah menonton nyampe sini atau mengikuti Ampi. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, lanjut, kita terus hari ini full aktivitas gitu ya, kita bikin video. Terima kasih yang sudah menonton. Tuh ada ya sih beberapa sebagian gitu ya, ada yang lewat cuman terus nggak ada lagi, terus nggak ada lagi. Kayaknya ini benar-benar emang masih pada tidur tuh di tempat penginapan. Nah, di sebelah kanan ini lumayan pada sepi juga, belum ada aktivitas-aktivitas. Nah, dan di depan masih tempat wisata juga ya, teman-teman, sama masih sepi. Kayaknya kalau pagi-pagi itu pasti bakal sepi ya, apalagi pada libur sekolah ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan sore mah kayaknya bakalan ramai, banyak orang yang ngebuburit. Tuh di Indomaret juga sepi nih, di tempat-tempat pembelanjaan belum pada buka, padahal ini udah jam 7 lebihan ya. Nah, dan di sebelah sini, sebelah kanan ya, itu sekolahan juga, pada nggak ada siapa-siapa. Kayaknya benar emang libur ya, teman-teman. Sama di sebelah kiri di sini juga tempat wisata, gak ada satu orang pun, palingan cuman lewat nih kayak mobil elep. Itu jurusan dari Cianjur Selatan, dari Cianjur Kota. Oh, nih lagi mempersiapkan buka puasa. Mantap, bener goreng daging ayam nih. Iya. Aduh. Cita-cita teh. Iya, ayam apa yang digoreng? Oh, yang digoreng. Tapi cita-cita teh iya mah cukup hayang eueut heula sebenarnya mah. Haus. Yang minum heula diisuk teh. Oh. Sok buah. Oh, sok buah. Terus banyak. Ah, gagal atau lain tadi tuh apa? Mungkin itu mah pangmalikan, mana yang kasih teteh? Banyak balik, enggak? Yang sok buah. Yang sok buah, itu kan lah. Karena itu kan. Pangmalikan nih, 1.000 lain sa, eta. Oh. Sa kantong. Oh, kan baik itu kan, gampang aja. Resep sok buah. Makan. Resepnya nih. Resep sama sok buah. Oh, baru puasanya. Lain bisi-bisi itu kan kemari ker sakit gitu. Alhamdulillah puasa. Memang hai kan saya kan jarang eueut. Heeh. Kuat lapar mentahan gitu, lapar. Hayang dahar ayeuna nya. Atuh kan puasa. Ya kudu maksakeun. Gitu. Memang jarang bokor, imah ulang teh.
Jarang bocor ya. Jarang bocor ya. Empi. Alhamdulillah unggal tahun puasa full 30 hari. Oh, jadi ya. Saha di dia nutup puasa? Tadi ya. Nyaho teh ieu iya, nanti pan aya sop buah, aya es goyobod. Ari cek uing mah ngeunah kene es goyobod. Tapi ari neh hayang sop buah, hayang sop buah. Hayang sop buah kan kudu amis ka tukang dagang teh. Nenek-nenek ieu mah yang amis gitu, kudu seueur gula na. Ayeuna neh naheur gula di imah. Penyakit gula kayak amis-amis teh. Ah, amis mah meuli mah. Jadi hayang neh mah sok pesen kieu, sok sinseur nyai, sok kitu. Oh, siap, gitu, siap, siap. Sing legit. Hah? Masih di enon sop buah lain. Oh, di kadia kan ini masa nanti. Sing legit pokok nama. Siap. Mana HP orang bawa? Ah, ini nih ada bocah-bocah nih guys. Saha nu teu puasa, Pak Is mana puasa tuh? Di? Si iya, si Erik paling ge. Waduh, ada tadi unyam-unyaman. Si Anggi tadi tepuasa di huapan barudak. Si Pais tadi. Olah pemalis ya. Ah batal. Ah batal nyariknya. Tuh najongan kita batal lah tuh. Tinggal si Pais tuh. Si Pais mah bager tuh di Ciwit oge mal mayar. Tuh kuduna gitu. Tong lewe Anggi. Tong lewe Gi. Batal sih ya. Gih, batal gih. Gih. Lamun puasa mah ulah ngelawan di kia geta. Ulah ngelawan. Wah, ngelawan batal ya. Bercanda ya guys ya. Hurei, cuman hurei. Tuh, Nek. Gak ada siapa-siapa di sini. Nek lagi sibuk di sini masak. Jadi akinya belum pulang, paling pulangnya ntar maghrib pas buka aja gitu. Nah ini proses ngatur. Kayak lari eta pare anyar nih. Wah atuh lain gerang adeso. Ikan ya. Yang gerang anyaran itu, eh pare sorangan. Gerak bagikan ya atuh metakna. Oh, ada ngagiling, nyobaan pare sorangan ya mah ya. Bulan puasa. Pare bodas. Oh, tempat nu pare nu menang Mang Adu jeung Mang Atom. Jadi eta mah jadi kumaha kitu rada tarulah. Beasna sanguna. Ini pare eta nu paranyang teh. Oh. Pare Harun. Ah, di tulisannya. Waktu di dia teh di pondok teh. Da meureunan sarua lain dihijikeun. Dihijikeun anu dikasih. Gimana ngaturan tadi? Siapa deh Eta? Angin. Mengerikan. Angin puting beliung, boy. Angin dicampur sama hujan, guys. Tuh kita sudah di rumah. Wah. Ye lagi na ye 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 ye. Ye. Jok cah itu di Ciwit tah pipina di Ciwit. Bisa senang ambil raketek. Sombong ieu mah. Wewena sombong ieu mah. Wewena sombong ieu mah. Sombong ieu mah wewe teh. Tadin tong. Ningali naon euy manuk? Ningali naon euy manuk? Wah. Aya. Ngeliat lempang gitu. Sombong keur di kamera mah sombong. Sombong. Jalungkeun tah taina.
Udah ngajak amang lagi ah. Sombong mau ngana. Gitu. Gemes. Eh, ningali dadaunan araroyag cenah naon cenah. Naon cenah? Bawa keluar tahun tadi. Di pasien mente. Pagi eh aku. Lihat guys, nyampe hitam putih kayak gini. Maghrib. Ayo ah. Ayo, yang ini yang sana yang tenar nge-review mama. Tuh, dan kita lihat di sini ada masakan apa aja. Oh, di sini ada nasi. Sayur. Banyak sekali ya. Ntar kita keluarin dulu itu rujak. Tuh guys, di sini ada puding. Terus lanjut, di sini ada rujak hirbis. Hirbis itu bahasa Indonesianya timun. Dan bentar lagi bakalan buka. Ini tinggal 10 menitan lebihan, 10 menit lebihan lagi lah. Oh. Soalnya sekarang kan buka puasa jam 6.00. Jam 18.00. Kurang lebih segitulah gitu. Mana goreng jagung aja? Oh, bieu geus ngala jagung tinu bienon ya. Meujeun aku rudeun nya eta teh jagung teh. Nah, dan ini dia. Alah. Ini dia goreng jagungnya, guys. Tuh, lihat. Mantap sekali. Enggak tahu ini, enggak tahu jagung manis, enggak tahu bukan. Eh, tahu emang. Waduh. Itu ada Mamang Anggi. Mamang cas dulu handphonenya, lalu Mamang di sini duduk sambil nungguin. Kamu dedeknya mau apa? Udah mau buka ini tuh guys, malah mati lampu. Waduh, parah banget nih. Mau nyalahin siapa, bingung. Barusan kan abis ada kejadian itu, angin kencang ya, gak tahu kayaknya menimpa pohon, kabelnya ketimpa pohon atau gimana, gak tahu gimana ya. Pas kemarin maghrib juga ya, mati lampu kayak gini tuh. Kia, wah, senyum aduh, sombong banget nih si dedek Kia. Naon? Iya ngacet.